Polisi kini telah mengumpulkan sejumlah barang bukti, baik mulai dari rekaman CCTV dan juga satu lembar surat yang sengaja disimpan pelaku. Polisi kini mulai mempelajari sejumlah rekaman CCTV untuk mendeteksi pergerakan pelaku saat melakukan aksinya. Hal ini dilakukan untuk mengungkap identitas pelaku. Lantaran aksi pembakaran pos polisi juga dilakukan di pos polisi yang ada di Kota Makassar dalam waktu yang hampir bersamaan. Ya, perlu kami sampaikan, Polres Goa dengan tim penyidik masih melakukan pendalaman atau mengumpulkan berbagai barang bukti yang bisa mengungkap kasus tersebut. Jadi beberapa barang bukti yang sudah memang diamankan masih kita dalami dan kita masih mengumpulkan beberapa barang bukti lainnya. Jadi kami minta kesempatan, memberikan kesempatan kepada pihak penyidik untuk bisa mengungkap kasus tersebut dan Polres Goa akan profesional dalam menangani kasus ini. Barang bukti sudah ada yang diamankan juga, Pak? Beberapa. Memang ada beberapa barang bukti yang sudah diamankan, namun masih dalam tahap pendalaman dan penyelidikan. Okay.